Siaran kata kita Radio kata kita Radio kata kita Dikutip dari indospot.com Gelandang Bali United bicara Piala Dunia, Brazil dan lanjutan Liga 1 Gelandang Bali United Liga 1 Muhammad Sidik Saimima begitu antusias mengikuti Piala Dunia 2022 Bukan sekedar mengikuti Brazil, aksi Neymar Jr dan kawan-kawan membuatnya bersemangat kembali ke lapangan. Saimima menjadi salah satu pemain yang belum membela Bali United di Liga 1. Pemain asal Maluku itu mengalami cedera robek meniskus yang memaksanya untuk operasi. Kini Saimima sudah melewati masa terberat setelah operasi. Saimima sudah mulai berlatih gym untuk menguatkan ototnya lagi. Di tengah program awal latihan setelah operasi Saimima intens mengikuti perkembangan Piala Dunia 2022 di Qatar. Bahkan Saimima dihadirkan Bali United saat ada kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2022 di Bali United Cafe, Minggu 20 November 2022. Menurut Saimima, ada hal positif dari kegiatan memantau Piala Dunia 2022. Rasanya senang Sangat antusias karena melihat mereka bermain jadi motivasi tersendiri buat saya untuk bisa diterapkan juga di lapangan, kata Saimima. Tentu saja setiap penikmat Piala Dunia 2022 termasuk dirinya punya jagoan yang diyakini bisa menjadi juara. Saimima ternyata merupakan pendukung Brazil. Saimima tak menyebut secara pasti pemain-pemain yang diidolakannya. Namun mantan Persebaya Surabaya ini melihat bahwa kans Brazil untuk juara cukup besar. Saya optimis karena Brazil skuadnya lengkap. Saya yakin Brazil akan juara, ucap Saimima. Berharap Liga 1 bergulir. Meski Piala Dunia 2022 memberikan adrenalin tersendiri ketika menyaksikan, namun tetap saja Saimima lebih senang bertanding lagi. Minimal Muhammad Sidik Saimima lebih senang ketika melihat rekan-rekannya di Bali United bermain lagi. Sudah enam pekan lebih Bali United tak bertanding karena Liga 1 terhenti. Semoga Liga 1 bisa secepatnya jalan agar ada hiburan untuk di rumah, ujar Saimima. Ketika Liga 1 mulai dalam waktu dekat, Saimima belum bisa main. Dia diprediksi baru bisa latihan bersama tim pada Januari 2023. Namun, hal itu tak masalah bagi Saimima. Ia lebih senang ketika sudah ada kejelasan tentang kompetisi Liga 1. Dengan begitu, dia punya semangat berlipat untuk segera tampil lagi. Kita doakan sama-sama agar kompetisi berjalan, harap Saimima. Tetap latihan keras. Bali United sendiri tetap berlatih keras ketika Liga 1 terhenti. Sejak 2 Oktober 2022, pelatih Stefano Cugurateco mengevaluasi performa tim dalam 11 laga Liga 1. Ada banyak hal yang dibenahi dalam latihan. Namun Bali United menjadi tim yang tak pernah uji coba selama kompetisi terhenti. Meski begitu, Teko memastikan Bali United sudah siap bertempur lagi. Kita masih tetap latihan. Sekarang semua masih tunggu kabar, masih bisa main tahun ini atau tidak, ucap Teko. Dalam 11 laga Liga 1, Bali United mencatatkan perolehan 21 poin, hasil 7 kali menang dan 4 kali menelan kekalahan. Koleksi 21 poin menempatkan Bali United di peringkat 5 klasemen sementara Liga 1. Muhammad Sidik Saimima terpaut 2 poin dari sang pemuncak klasemen. Dikutip dari jpnn.com, Piala AFF 2022, Jordi dan Sandi ikut TC Squad Garuda. Bali United hanya kirim Nadeo. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan alias Training Center atau TC di Bali. TC Timnas Senior ini direncanakan dimulai pada 28 November 2022. TC tersebut untuk persiapan piala AFF 2022 mendatang, yang dimulai 23 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023 mendatang. Seperti diduga, Sintayong memboyong dua pemain naturalisasi Anyar dalam TC kali ini. Keduanya baru saja diambil sumpahnya sebagai warga negara Indonesia atau WNI beberapa waktu lalu, yakni Jordi Ahmad dan Sandy Walls. Pada TC kali ini, dua pemain naturalisasi, yakni Jordi Ahmad dan Sandy Walls, sudah bisa bergabung ujar Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dilansir dari laman Federasi. Pada TC kali ini, Sintayong mengikut sertakan tiga pemain timnas U20 Indonesia yang sedang menjalani pemusatan latihan di Spanyol. Ketiga pemain muda itu yakni Muhammad Ferrari, Marcelino Ferdinand, dan Zaki Asraf. Dalam daftar pemain timnas senior, proyeksi piala AFF 2022, Bali United hanya mengirimkan satu nama, yakni kiper Nadeo Argawinata. Tidak ada nama Irfan Jaya yang masih di backup cedera. Nama lain yang tidak kalah mentereng dalam daftar skuad Garuda adalah Witan Sulaiman, Egi Maulana Fikri, Elkan Bagot, Riki Kambuaya, Mark Lok, dan Fahrudin Arianto. Sintayong juga memanggil back Persija Hansamu Yama dan pemain Persikabo 1973 Andi Setiok. Keduanya kembali masuk skuad timnas senior setelah sekian lama absen. Timnas Indonesia memulai persiapan piala AFF 2022 di Bali, tanggal 28 November. Nanti, begitu mendekati pertandingan pertama, tanggal 23 Desember akan pindah latihan ke Jakarta, kata Iwan Bule sapaan akrabnya. Dengan skuad yang ada, Iwan Bule, optimistis Indonesia bisa meraih juara piala AFF kali pertama dalam sejarah. Kami optimistis dengan materi pemain yang ada dan insya Allah meraih juara Piala AFF 2022, papar Iwan Bule. Daftar pemain timnas Indonesia untuk TC persiapan Piala AFF 2022, di kiper ada Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Syahrul Trisna. Di lini belakang ada Asnawi Mangku Alam, Elkan Bagot, Jordi Ahmad, Sandy Walls, Farudin Arianto, Riki Rido. Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Hansa Muyama, Andi Setio, Edo Febriansyah. Di lini tengah ada Mark Klok, Syahrian Abimanyu, Marcelino Ferdinand, Rahmat Irianto, Riki Kambuaya, Zaki Ashraf, Yakob Syayuri, Witan Sulaiman, Egi Maulana Fikri, Sadil Ramdhani. Di lini depan ada Dimas Derajat, Muhammad Rafli, Dendi Sulistiawan, Ramadan Sananta. Dikutip dari jpnn.com, Nadeo jadi satu-satunya wakil Bali United sentil Riyandi dan Syahrul Trisna. Kiper Bali United Nadeo Argawinata menjadi satu-satunya pemain serdadu tridatu yang dipanggil Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan alias training center TC proyeksi piala AFF 2022. TC Timnas Senior ini diikuti 28 pemain dan berlangsung mulai 28 November hingga 21 Desember 2022 di Bali dan Jakarta. Kiper asal Kediri Jawa Timur ini akan mengisi posisi penjaga gawang dengan M. Riyandi dari Persi Solo dan Syahrul Trisna dari Persikabo 1973. Nadeo Argawinata mengatakan tidak ada kendala fisik maupun mental menjelang TC Timnas Indonesia. Untuk persiapan sih pasti harus siap ya, apalagi dengan klub juga latihan normal. Tidak ada perubahan jadwal latihan. Bersyukur di Bali, jadi tidak ada kendala transportasi lagi. Ujar Nadeo Argawinata dilansir dari laman klub. Yang menarik para kiper skuad Garuda yang diboyong Sintayong memiliki kualitas yang sepadan. Penampilan Muhammad Riyandi bersama Persis Solo dan Syahrul Trisna dengan Persikabo 1973 tidak bisa dianggap remeh. Mengenai persaingan yang saya kira ini adalah komposisi sama dengan sebelum-sebelumnya, jadi kita bertiga pasti siap siapapun yang ditunjuk pelatih," ucap Nadeo Argawinata. "Ketika ditanya mengenai target bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Nadeo menargetkan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Target pasti sih lebih baik dari tahun sebelumnya." dan meraih juara papar Nadeo Argawinata. Jika Indonesia berhasil sukses meraih gelar juara ini, akan menjadi gelar pertama Indonesia Piala AFF. Sejak 1996 skuad Garuda hanya mampu meraih posisi runner up. Pada edisi Piala AFF 2020 yang berlangsung pada 2021, Indonesia harus puas di posisi kedua setelah kalah dari Thailand. Perjuangan ke babak final tidak terlepas dari peran Nadeo yang sukses tampil gemilang di babak semifinal. Saat itu Nadio Argawinata sukses mematakan tendangan pemain Singapura untuk mendapatkan tiket melaju ke final. Siaran kata kita. Radio kata kita. Radio kata kita.